Salah satu yang udah aku rubah itu meja belajar aku. Kita menitas! Lihat guys, ada tas-tas aku. Sekarang aku mau naruh tas aku di sini. Bareng adek. Welcome to Runaway with Queen. Hari ini selagi bosan di rumah, aku mau makeover renovasi, mengubah-ubah lot of things in my room. Salah satu yang udah aku rubah itu meja belajar aku. Jadi di dalamnya aku udah rapihin seperti ini. As you can see, tada. Meja belajar aku udah aku rapiin. Aku beli laci mini gitu di sebelah situ. Dan ini aku beli kayak rak gitu buat naro-naro brush pen aku. Dan oke. Okay. That's my meja belajar. Itu ada bubble. Sekarang hari ini as you can see, hari ini aku seneng banget karena paket aku beli ini, paket aku udah nyampe, tadi udah aku buka. Nih, kita lihat dari bawah. Tadaaa. Ini paket aku guys, udah nyampe. Dan ini udah aku buka isinya, tadaaa. Ini rak buat apa, rak buat tas sama topi-topi gitu. Karena kamar aku berantakan banget, aku beli beberapa organizer gitu buat naro-naro kayak apa? Buat naro-naro. Ini kan buat naro tas, terus ini buat naro-naro brush pen biar rapi. Jadi aku mau rapiin semua kamar aku dulu, guys. Jadi pertama meja belajar bawahnya banget ya. Terus ada this is bawahnya gini. Ini ada kayak tong sampah gitu. Nggak tahu itu lucu aja, jadi aku panjang situ. Terus ada buku-buku aku, terus ada Scrabble, ini kayak mainan gitu, mainan buat main-main gitu sama temen-temen kalau lagi datang ke rumah. Terus ada spidol and a lot of my things in here, kayak stationery aku di sini juga. Terus ada bubble. Here, come on bubble, come on. Halo semuanya, aku bubble. Tahu kan aku bubble? Aku cik yang batuin. Nah, sekarang aku mau ngerakit ininya dulu, rak topinya. Dan kita mau, kalian mau lihat kayak aku kamarnya berantakan banget. Aku lama. Jadi ini apa kayak tas-tas aku. Kalian mau lihat gak? Kita lihat ya. Tada! Wow! Ini dia tas-tasnya Queen Salman. Jadi ini tuh kayak tas-tas aku buat pergi-pergi. Kalau sekolah tuh aku taruh di lemari. Ini buat pergi-pergi jalan-jalan gitu. Buat sarnain topi-topi aku, ini tuh Mickey Mouse. Terus ini sekarang aku mau rapiin kerak topi. Jadi semuanya bisa rapi guys. Nanti lemari yang gede ini, nih yang gede sekali. Wow. Aku bakal taruh apa kayak decorate estetik gitu. Nih. Ada beberapa yang udah aku masukin keranjang, nanti akan aku beli. Kita lihat saja nanti hasilnya seperti apa. Nah, nanti rak topinya, rak tasnya, oh my god, lihat ya. Akan aku taruh di sini. Jadi nanti akan ada di sini. Sekarang kita akan rakit dulu. Kalau udah selesai rakit, kita taruh di sini. Abis itu kita masukin tasnya. Sekarang semuanya udah ready. Sekarang kita mulai ngerakit. Let's go. Nah, ini kita buka dulu. Tada. Isinya ada. Ini tiangnya. Tiangnya. Terus I think kita ngerakitnya harus di sana karena kita nanti mau taruh di sana. Kita pindah tempat ya.
Nanti kita keluarin dulu barang-barangnya. Terus ini ada kayak bulat-bulatan aja gitu. Sini ada tiang-tiangnya lagi buat naruh tasnya nanti. Terus ada ininya, tatakannya buat di bawahnya. Sekarang kita ngerakit ya. Kita ngerakit di sana. Let's go. Let's go. All set. Terus sekarang aku mau minta Bapa dulu buat ngerakitin ininya ya. Habis itu nanti kita organize bareng-bareng. Tada! Udah jadi. Hai Adik. Hai, ada Adik juga nih guys, lagi ikutan. Munduran, munduran. Udah jadi. Ada? Oh iya, ada bubble nih guys. Woohoo, udah jadi. Udah jadi nih sekarang. Oh iya, ada berita juga bahwa tempat akrilik aku buat bando udah nyampe. Jadi nanti kita bakal unboxing bareng-bareng. Dan kita bakal desain bando-bando aku bareng-bareng. Naro-naro bando-bando aku. Sekarang aku mau naro-naro tas aku di sini. Bareng Adik. Kita melintas. Lihat guys, ada tas-tas aku. Kita lagi mandi. Sekarang kita taruh di atas yo. Ayo. Aku yang mandi. Ini. Tunggu nanti dulu. Tunggu yang itu nanti dulu. Ayo guys, aku pakai tas. Ransel aku. Di sini ada ransel-ransel aku. Ini ransel mini, terus ini yang apa? Tas lempang aku. Ini belum terlalu rapi tadi ke sini. Ini dia final resultnya. Jadi ini udah aku rapi-rapiin lagi sedikit. Bawahnya masih tetap sama, selempang semua. Ini bunny. Terus ada beberapa selempang-selempang aku yang sering aku pakai pergi. Terus bisa kalian lihat ke atasnya, ini ada ransel-ransel aku. Ini ransel mini, terus ini ransel gede. Yang lumayan gede, medium lah. Dan ini yang terakhir ada tas aku yang kotak gitu. Nah, tas aku ada dua yang aku pisahin dari sini karena dia takutnya rusak kalau ditaruh di sini. Nih yang ini guys, takutnya rusak guys. Nah, dia kotak kan. Nah, mereka tuh kayak ransel gitu, jadi nggak punya atasannya gitu buat ditaruh. Nah, kalian ini kan ada atasannya gitu buat ditaruh. Jadi bagus gitu, tapi cuma satu aja. Gitu guys. Jadi aku gini deh guys jadinya. Cantik banget kan? Tuh. Sekarang aku mau nata-nata lagi. Nata-nata topi.
kita lupa guys. Kita ambil topi dulu. Aku bakal taruh di sini. Yang tempat-tempat yang nih seperti ini. Kita taruh. Aku mau taruh yang kain-kain dulu topinya. Nih, wow. Oh, di hari terjang. Aja nih masih bisa aku pakai nih supaya gitu nih. Hello, my name is Queen. I am a rapper. You can do my voice, cause I am cool, cool. Hey, I'm cool, bro. Cool, cool, bro. Cool. Hey, I'm cleaning my room, decorating my room, and I'm so swaggy. I could do this. Swaggy face. Sekarang this and this goes up. Sekarang tempat topi aku dan tas aku officially done. Ini udah ada beberapa topi dan tas udah aku masukin sini. Dan ini bagus banget. Tada! So cute. Sekarang kita membuka tempat bandonya. Babut juga mau buka. Kita buka ya. Aku ambil gunting dulu. Nah, sekarang aku mau buka tempat bandonya yang baru aja datang tadi. Let's go, kita buka. I present you. Tada! Bagus banget. Ini dia tempat bando akriliknya. Kalau kalian mau lihat dulu aku tempat bandonya apa? Ini guys. Dulu kayak basket gitu. Basket. Nah, ini bando-bando aku yang belum aku taruh di tempatnya. If you guys can see, ini adalah tempat bando aku yang bando-bando Mickey Mouse, Minnie Mouse dan semua bando-bando yang aku beli di luar negeri. Aku taruh di sini yang dari Disneyland. Nah, sekarang aku mau taruh bando-bando buat aku apa? Show buat sehari-hari aku tuh di sini yang kecil-kecil seperti ini. Aku taruh di sini. Aku suka banget bando-bando kayak gini. I love it so much. Apalagi yang kayak gini juga aku suka. Ini so cute kalau buat dipakai-pakai. Nih. That's one of my favorites. All of these are one of my favorites. I love all of my bando and accessories. Aku suka banget pakai accessories. And my favorite one, bando sama scrunchies. I love scrunchies so much. It's actually really cute. Wow. Ini lucu banget. Gemoy. Ini aku mau jarakin dikit biar lebih bagus. Tada! Finally I'm done. Ini bakal aku taruh di rak aku. Jadi kayak sebelahan gitu bando-bando yang ini sama bando-bando yang ini. Sekarang kita taruh aja ya. Aku mau rapiin beberapa things lagi yang tadi masih berantakan. Aku mau rapiin semua dan aku mau kasih tau kalian semua. Kita room tour episode renovate with Queen. Jadi ini aku tambahin juga topi-topinya sedikit. Aku mau ngasih tahu di mana aku tadi taruh tempat bandonya. Terus aku mau ngasih tahu rak-rak aku yang sekarang udah bersih, udah nggak ada apa-apa lagi dan udah rapi. Nanti aku liatin ya. Go!